الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Kebanyakan keturunan tuh keturunan Australia, keturunan Amerika mungkin. Lazim gak sih kalau ada orang keturunan apa yang begitu, kayaknya gak lazim. Nama aku kan Lerena Trisinar Kanti. Kalau aku nanya sama ayahku tuh penjelasannya apa itu, sebenarnya beliau cuma bilang gini, Lerena itu nama pujangga, pujangganya Yahudi. Trisinar Kanti itu Jawa. Tri itu tiga, sinar tetap sinar, Kanti itu yang ditunggu. Cuman itu aja, tapi aku juga gak ngeh juga Lerena itu pujangga Yahudi yang mana, abad berapa. Itu juga sih, dari namaku juga orang tuh ribet gitu, Lerena itu apa. Pasti guru-guruku, kalau di SMP tuh kan pasti dibacain tuh, kalau absen ya. Nomor 12, aku ingat dulu nomor kok absen 12, pasti nomor 10, 11 gak ada masalah. Nomor 12 pasti ada yang manggil Lerenia, Lorena, Larenia. Kan gak pernah jelas spellnya Lerena. Itu pasti nanya gitu, Lerena. Itu pasti dia ngeliat aku, kamu tuh orang apa? Pasti aku bilang, oh saya orang Jawa. Di kalau aku kecil tuh, kalau kita kumpul-kumpul gitu ya, itu pasti ayahku tuh bilang, gak ada bagusnya loh jadi orang Yahudi itu. Ini orang Jawa, lebih santun gitu. Kalau misalnya kamu ditanya, jangan bilang orang Yahudi. Nanti di luar sana itu loh, orang bilang apa. Atau itu tuh, yang dulu tuh konflik Palestina, Israel tuh pasti ayahku sudah tuh, lihat tuh ya. Orang Israel tuh kayak gitu tuh loh. Ya itu, jahat. Jadi, kayak ada sesuatu yang jelek di Yahudi gitu. Gak ada bagus-bagusnya saat bilang seperti itu tuh ya. Ibuku juga bilang dulu, terus gimana? Apa yang harus dilakukan dong? Bukan kesalahanku juga aku jadi orang Yahudi. Yang aku takutkan itu adalah warisan dari ayahku gitu loh. Aku juga gak tahu itu implikasinya ke dunia nyata tuh aku gak ngerti gitu. Karena waktu itu ayahku mendoktrin seperti itu terus. Akhirnya memang jadi kebiasaan gitu, jadi custom, jadi kok habit ya. Aku sampai lupa kadang-kadang tuh kalau aku memang ada Yahudinya, udah lupa udah. Tapi kan nggak bisa kayak gitu, emang aslinya ada seperti itu. Tapi sebenarnya aku ketakutan itu adalah ketakutan yang warisan gitu. Ayahku tuh dominan memang, sangat dominan. Kita harus nurut ke dia gitu loh, harus tunduk lah gitu. Budaya Jawanya di situ sih. Jelas Pak ya? Iya, tapi ya. Budaya ya. Selamat, bari selamat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa ya, layaknya pernikahan yang nggak satu suku ya. Aku sih nganggapnya gitu aja. Kebetulan ibuku juga orang Kristen ya, Nasrani. Ayahku Islam. Sampai sekarang juga tetap dengan keyakinan masing-masing gitu loh. Sebenarnya lebih ke banyak hal untuk nggak sama gitu loh. Bedanya mungkin di budaya ya, culture. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan ini nih. Kita harus sorry ya, mungkin kalau cewek sih nggak apa-apa, cuman kita harus ini apa namanya, air seni kita tuh harus ditaruh di muka gitu loh. Itu emang udah keturunan dari situ, soalnya mama dulu begitu, tapi aku nggak mau lah. Jadi terus kalau setiap datang bulan itu air seni yang baru itu. Air seni yang baru keluar gitu tuh, itu juga harus diraupin di muka. Aku pikir enggak lah, itu enggak ada logisnya buat sehari-hari. Tapi mama bilang tuh dulu itu seperti itu, disuruh sama nenekku, dan memang itu tata caranya seperti itu. Tapi aku pikir enggak lah. Kalau ibuku tuh bilang itu mencium bumi. Jadi apa yang keluar dari kita, kita pakai sendiri untuk konsumsi kita sendiri. Khasiatnya itu ada sesuatu yang bersih dari kita gitu loh. Auranya tuh ada gitu. Tapi aku pikir enggak lah tuh. Enggak bayang. Itu tuh aku tuh nggak nyangka kenapa semua yang ada di keluarga aku tuh tiba-tiba gitu, tiba-tiba yang aku unfal, tiba-tiba semua semakin memburuk aja gitu, tiba-tiba itu seperti itu. Terus skripsiku juga kacau tuh, ya ampun, memang semuanya serba nggak ada jalan. Iki karena aku juga bingung apa yang aku cari hari itu terus akhirnya ya udah gitu. Tiga kali tiga? Enam. Loh, tiga kali dua itu. Ya wes, yang diapalin yang ini aja. Aku tuh suka ke toko buku di sini awalnya, suka. Terus lama-lama bosen. Lama-lama tuh abis dari toko buku ngapain? Terus aku ngobrol sama mereka. Terus aku tawarin, mau les nggak? Yeay, gitu. Kayak seru kali ya ngajar-ngajar kayak gitu. Jadi itu dulu aku tuh sendiri. Aku tuh umurku cuma 4. Waktu itu ya, sendirian di sisi sebelah sana. Sepi kan? Kelada gelap-gelap gitu, tuh suka masuk angin dulu tuh, anginnya kenceng banget malam-malam, ya ampun. Mungkin minoritas ya, jadi kalau misalkan salah satu ada yang kesulitan atau ada yang meninggal, itu bagusnya mereka tuh pasti erat gitu hubungannya, jadi satu sama lain saling mendukung gitu. Waktu nenekku meninggal, nenekku gak mau dimasukin ke sinagog gitu, karena memang kan seharusnya kalau dalam Islam tuh disemayamkan di masjid, kalau orang Yahudi tuh disemayamkan di sinagog. Tapi permintaan anaknya nenekku tuh gak mau semayamkan di sinagog. Tetapi karena budayanya seperti itu, jadi cuma dilewatin di depan sinagog aja.
Di Pogot itu kan perkumpulan orang-orang Yahudi ya, yang berdoa setiap hari Sabat ya. Waktu mereka bilang bahwa sekarang banyak agama baru dan mereka capek mengikuti agama baru, akhirnya mereka balik lagi ke agama yang paling awal. Ayo dipelajari, itu kan agama ibu, agama nenek moyang, ada keturunan aslinya. Apalagi kalau pihak perempuan di Yahudi itu adalah pihak yang paling diberkati gitu. Karena kan Yahudi kan mengikuti garis ibu ya, bukan garis bapak. Tapi sebut juga loh kalau mereka bilang, kita yang bukan orang Yahudi aja rajin untuk berdoa di hari Sabat, kenapa mbak yang Yahudi asli gak pernah? Itu kan pilihan aku juga gitu. Aku tuh milih Islam tuh proses ya. Itu gak gampang sih. Karena memang kan ibuku tuh non ya. Terus kemudian ayahku yang muslim. Pasti ada kegamangan tertentu waktu aku SMP. Apalagi aku semakin besar tuh SMA. Itu mulai aku sadar gitu. Sebenarnya apa yang aku pilih gitu loh. Kenapa Islam? Karena aku merasa tenang di situ. Aku tuh suka suasana-suasana baru. Kalau di Ambal tuh kan suasananya unik ya. Religius tuh, lebih religius. Islamnya lebih kerasa, terus suka ngeliat arus hilir mudiknya orang-orang beda etnis sama orang Jawa, punya perkampungan sendiri, punya kehidupan sendiri gitu loh. Kalau di Ampel tuh udah lama pingin ngaji di situ. Baru-baru ini sih baru bisa ke makamnya aja waktu dulunya. Cuman bisa sholat ke makamnya. Tapi kalau kemarin sempat ngaji itu kayaknya keinginan yang sudah lama terpendam. Bagiku juga udah cukup gitu, aku kegamangan antara dua agama, Islam dan tidak, itu juga ada perang batin dulunya. Jadi bagiku udahlah, itu udah cukup bagiku. Terus apalagi harus ditambah kalau aku punya banyak ini ya, punya banyak suku, punya banyak keturunan, dan aku harus belajar lagi prosesnya memahami siapa aku, mencari jati diriku. Aduh, kayak capek banget nih. Udah deh gini aja. Udah seneng aku jadi orang Jawa.